lihat mereka seru banget kita belanja sayuran bareng anak-anak, kalian mengedukasi mereka kalau sayuran itu bagus buat kesehatan ya, mereka semangat banget. Jadi kita udah dapat segini, nah ya kan, ada beberapa nanti bakal keluarin apa aja. Segini kita udah dapat 60 ribuan deh, dan kita mau beli ayamnya sekarang yang proteinnya itu dari hewan. Jadi biar seimbang gitu kan guys, makanannya 4 sehat 5 sempurna. Berapa lagi? 28. Harga bau. Harganya 28.900 per. Gimana tadi tuh? Kan. Segitu gini doang guys. Kenapa 28.900 hampir 30.000 segini. 2345 apa? 5 bundel ya. Kepala. Gimana menurut kalian? Worth it atau better beli di pasar? Menurut saya better beli di kita dapat 1 kilo kalau beli di pasar. Oh iya. Wow. Ya udah sekarang kita mau beli protein dari hewan ya. Mas. Mau dipotong? Oh bisa. Kita potong dulu. Foto apa? Ya, boleh lihat. Mau kelihatan itu ya? Kalau di pasar bedanya sama ayam yang di plastik itu apa kak? Beda beda besar besar ukurannya. Kakania mau dipotong juga. Oke, makasih. Oke, sudah. Tolong belanja. Bunda. Bunda. Apa sayang? Ini apaan, Boy? Bun. Bun. Apa sayang? Ini namanya apa? Oke, guys, kita mau mukbang dulu. Mukbang apa ini, katanya? Mukbang apa? Mukbang apa namanya? Anggut. Ayam. Hah? Usus keju. Berapa segini? Oh, ini 15.000. Endan mau. Panjang itu ya. Endan mau. Boleh. Hai guys, aku enggak mau makan. Aku mau mukbang. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku juga mau. Hai guys, aku juga mau makan nasi. Ini saya guys. Yap. Allah. Rasanya gimana kan? Rasanya enak ya. Rasa kecap. Rasa kecap. Kalau ada kecapnya. Ada kecapnya jadi rasa kecap kayak manisnya. Enggak ada. Eh Bunda ngomong kepala ya hilang. Ngomong. Tadi ada bumbu apa lagi deh, ini bumbu apa nih? Kan itu ada kecap. Ada saus. Kok panas ya? Kita ini udah panas kok.
terus. Kayaknya ada bumbu barbeque-nya juga, guys. Nih. Ini bumbunya. Ini bumbu apa tuh satunya lagi? Tadi masih bumbu sama kecap. Oh, salah, bukan barbeque guys, sorry. Black pepper. Ngomong-ngomong anak-anak, makannya ditelan dulu ya. Baru ngomong ya, biar enggak kebesekan alias ya. Sosis yang belum dipotong-potong. Iya. Gede, panjang-panjang. Ini apa sih itu ya? Digoreng di situ. Kalau ada yang ada isinya gitu kan, isi apa? Dan ada kumada. Ini ada isi kejunya guys, bilang. Ini di dalamnya. Kita biasanya berempat sama ayah ya. Sekarang iya benar guys, ayah nggak ada di sini karena ayah lagi di mana? Umroh. Semoga umrohnya lancar, berkah. Kembali lagi dengan selamat. Bayar dulu hasil belanjaan kita hari ini ya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu. Dadah. Bang, ini mabuk. Terakhir belanjaan yang kita beli telur jenis perempat ya teh, 8.632 pas ya, kayaknya pas nih 100.000. Oh, bisaan ini teh Ella, nanti kita buktikan di kasir ya. Mantap guys, tadi kita udah beli ayam juga. Jajan apa dede? Hari coklat mah meureun lain keur makan ya, mah keur ngemil. Alhamdulillah teman-teman, kita udah selesai belanja ya Teh Ella. Iya. Teh Ella pokoknya yang jagoan banget milih dari tadi cak. Oh, ya, lihat aja. Dan tahu juga perkiraan kisarannya bakal nyampe 100.000 atau enggak. Sekarang kita mau bayar ke depan. Oke, okay, see you. Sok-sok mau es lilin. Ini deh es lilin deh. Manindo aja. Manindo aja ya. Kalian harus pada lama mesa kuitansi. Sok deh apa deh? Itu glikowin. Mau IC? Ini dia IC. Ini es krim apa? Sok apa? Sok. Mochi. Oh, dede satu dede. Ini. Ya, ambil. Tapi nama bunda, habis. Nanti bunda, habis. Satuin. Hah?
keluar ini. Masukin aja, satuin. Coba pegangin dulu bentar, kan ini atau mau ngambil uang. Oh iya, kalau mau bukain, enggak. Itu ada kajian lah. A few moments later. Oke guys, kita udah selesai belanja. Kita pengen pulang dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh ya, aku lupa. Kalian jangan lupa like loncengnya ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.